العلامة المحدث المحقق سيد محمد ابن علوي المالكي الحسن المكي رضي الله تعالى عنه وعنا به ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين ولما طلع المشركون وترى الجمعان وترى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قُرَيشٌ Ja'at bi wa fakhriha Ja'at tuharibuka wa rasulaka Ketika tola'ah al-musyrikun Datang orang-orang musyrik Datang ke medan pertempuran Tola'ah yang ini datang Masuk ke tempat pertempuran Wataro'a ah dan saling melihat Al-jam'ani apa dua pasukan mulai saling berhadapan pasukannya Rasulullah dan pasukannya orang-orang kafir maka berdoa atau berdoa ya siapa Rasulullah SAW kepada Allah dengan doa Allahumma ya Allah hadhihi quraishun ini adalah pasukan orang-orang Quraisy Jaat datang tiba apa orang-orang Quraisy bi khuyala'iha dengan kesombongannya bi khuyala'iha dengan kesombongannya kecongkaannya wa fakhriha dan kebanggaannya kebanggaannya jadi mereka sombong mereka membanggakan diri mereka yakin mereka akan menang melihat orang-orang Islam hanya sedikit persenjataannya kurang dan juga dianggap lemah maklum karena kebanyakan pasukan orang Islam mereka bukan di rumah sendiri ditompoh jadi bukan orang-orang Madinah tapi orang-orang Mekah. Ja'at tuharibuka wa tukadzibu rasulaka. Datang apa pasukan Quraisy? Tuharibuka dalam keadaan memerangi siapa? Orang-orang Quraisy. Ka kepada engkau ya Allah. Memerangi Allah. Zahirnya mereka memerangi Rasulullah. Tapi hakikatnya mereka memerangi Allah. Wa kafir dan mendustai, yakni tidak mempercayai. Rasulakah kepada Rasulmu ya Allah? Maka apa yang terjadi? Wastafal fariqon, mulai berbaris. Al Farikoni siapa dua pasukan? Wa adalah meluruskan. Bahkan dalam perang Epaloros, sarang kanjeng Nabi Esab Epaloros. Wa adalah meluruskan siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi as Wasallam asufufa kepada barisan. Yusufu nafis salati kasufu fihim fil qital. Mereka berbaris dalam solat sama seperti mereka berbaris dalam peperangan. Jadi diatur oleh Rasulullah. Diatur oleh kanjeng Nabi. Jadi Islam agama yang teratur. Islam agama yang tertib. Bekton perang-perang. waktu ngaci-ngaci. Bekton sholat-sholat. waktu istirahat-istirahat. Tertib. Warajaa ilal arish. Kemudian beliau kembali ilal arishi kepada tenda. Pada maka masuk siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada tenda. Wa ma'ahu Abu Bakrin dan ialah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Abu Bakar. Jadi masuk juga kepada tenda. Apa yang dilakukan? Apakah tidur, istirahat? Ngita? Enggak. Tapi Rasulullah sepanjang malam berdoa kepada Allah. Bermunajat kepada Allah. Memohon kepada Allah. Wa sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiruh memperbanyak alibtihalah. Alibtihal permohonan. Wa wa ah, sama juga dan doa. Tadarru' yakni merendahkan diri untuk meminta. Wa ah juga memperbanyak doa. Qailan seraya berdoa memohon kepada Allah, Allahumma anjizni ma wa'attani. Allahumma ya Allah, anjizni. Laksanakanlah untuk saya Laksanakanlah untuk saya atau sempurnakanlah untuk saya ma wa'attani apa yang menjanjikan siapa engkau kepadaku Rasulullah di, dijanjikan oleh Allah kemenangan kemudian Rasulullah meminta kepada Allah ya Allah laksanakanlah apa yang engkau janjikan kepadaku Nasruminallahi wa fathun qarib Nasruminallahi wa fathun qarib dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah la yukhliful Tidak akan menyalahi janji-janjinya. Jadi Allah tidak akan mungkin melanggar apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Allahumma nasraka. Allahumma ya Allah nasraka. Aku mengharap kepada pertolonganmu. Allahumma nasraka yakni aku mengharap kepada pertolonganmu. Wayarfa'u ila sama mengangkat siapa Rasulullah kepada kedua tangan beliau. Ila sama ditinggikan ke langit. Jadi doa-doa yang serius itu ditinggikan ke langit. Dalam riwayat sampai kelihatan bagian ketiaknya. Hatta sakotor rida sampai saking Rasulullah khusyuk, saking Rasulullah semangat, bukan hanya khusyuk tapi semangat. Ditinggikan ke langit, ditadahkan ke langit tangan beliau sampai selendang beliau, sampai serban beliau, surbannya terjatuh. Hatta sakoto sampai terjatuh arida apa semacam selendang atau surban yang Rasulullah letakkan di eh, apa namanya di bahu beliau dengan di bahu beliau. Anmang mangkibahi dari kedua bahu beliau. Berarti kalau dua bahu berarti selendangnya di Bang Nikah, Eka Galong Maranika. Jadi terkadang cuma satu Bang Nikah, terkadang tapi kalau dari dua dua bahunya berarti Eka Galong Maranika. Jadi sampai sampai keker. Artinya berarti Onghuan Maranika. Wajahala Abu Bakar radhiyallahu anhu yusalli dan, dan ada siapa sih Abu Bakar yusallihi yakni menghibur siapa sih Abu Bakar kepada Rasulullah menghibur Rasulullah menenangkan 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yushfiqu alaihi wa yushfiqu dan juga sama menenangkan wa yushfiqu menenangkan siapa Rasul alaihi kepada Rasulullah min kathratil ibtihal dari saking semangatnya, dari saking banyaknya doa Rasulullah. Nah, sekarang hari-hari ini kita harus memperbanyak ibtihan, memperbanyak doa, memperbanyak permohonan. Okay? Oh tuh nih kita nolongi para guru-guru kita, nolongi para kiai, nolongi para kiai. Bukan hanya sekedar memilih apa yang eka sokani sarang para kiai, tapi juga kita di pondok kita juga nolongi. Santri-santri kona, tak ampuh soro, tak ampuh epakon, tak ampuh tugas eh. Ketika kiainya ada hajat, hajat perjuangan, langsung boleh siap puasa. Tanpa epakon serang kiai na, tanpa epakon, tahu salah laporan kia. Niat nolongi kiai, bodoh saya langsung ngata maki Al Quran. Tahu saya pak, tahu salah laporan dia? Karena benih mencari buka kepada kiai ya Tapi niat nolongin Saya andi kelebihan harta, aku harta na. Saya andi kelebihan tenaga, aku tenagana. Saya andi kelebihan napa aku ini kana. Semuanya sesuai dengan kenangan masing-masing. Bahkan kita juga belajar, ngaji, sekolah, mutola'ah, muzakaroh, semuanya niat aki untuk perjuangan. Utamanya hari-hari ini, sampai tanggal 14, sampai hari Rabu ini ya, kita kau tuh niat, kita ngaji semangkin, Oke, kita ngaji semangkin, niat apa? Niat nolongin nah perjuangan, genjerna ngaji, oh, kita di jajanah para rukuru. Kita kemudian sekolah marina atau apa lagi sekolah masuk napa ngaji napa marina atau belajar atau bermusyawarah. Musyawarah kita niat dalam ateh. Niat kencerenah musyawarah, kencerenah belajar, kencerenah mutolaah untuk sebagai tambahan perjuangan. Tidak usah soro. lambat apa? Santri-santri kau soro langsung berinisiatif sendiri karena kecintaan mereka kepada kiai ngerteh kepada apa ngerteh kepada cita-cita anak -cita kiai ngerteh kepada cita-cita Nakuru. guru ngerteh kepada cita-cita Nakuru. guru cita-cita semulia. sekaligus berat kenapa karena melawan arus karena melawan arus arusnya berapa arusnya adalah saat-saat meranikah ya bisa dikatakan banyak atau kebanyakan banyak orang atau kebanyakan orang banyak berarti hibinya kebanyakan berarti yang paling banyak orang itu mekere oleh apa saya mekere oleh apa saya mekere saya itu dapat apa jadi saat-saat ini adalah saat-saat transaksi 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 oleh apa? Meleria oleh apa kok? Meleria oleh apa? Melena nomor oleh apa? Saat-saat transaksi. Tapi sekarang beliau ia ciri apa? Ia ciri kita itu tak sepesian. Tak transaksi. Berat memang. Melawan arus. boleh dalam hari-hari ini. Dua hari terakhir akan akan ada banyak. Ya, berseliweran orang-orang yang dermawan, berseliweran <tuk> orang-orang yang perhatian. ayah, ya, akan sangat banyak ini, Akan sangat banyak yang datangnya cuma lima tahun sekali. Ih, eh, ini kan, kesian dibeli suaranya sehingga kalau sudah dibeli gampang dibeli ya sudah selesai saya sudah bayar kamu sehingga merasa nggak punya kewajiban lagi. Nanti datang mengeluh setelah jadi, ngapain kamu mengeluh ke saya? Dulu suara kamu sudah saya beli, saya nggak punya jasa lagi kepada kamu. Tandi otang, kok tandi otang kemudian? Tak kau tuh alatin, tak kau tuh alatin. Jadi, banyak ibtihali, banyak tazorruk kepada Allah banyak tawaruk kepada Allah Subhanahu wa taala banyak tawaruk ke Indonesia ini ya pernah pemimpin yang amanah pemimpin se betul-betul ridai saran gusti Allah menjadi jalan uh, oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma Allahumma anjisni ma waatani Allahumma nasrak Allahumma nasrak Nah, ini enggak apa-apa ya Allahumma nasrak. Allahumma nasrak ya Allah tolongi. Ya Allah pacaja ya, ya, ya Allah pemenang aki. ya. Allahumma nasrak ya Allah tolongi. Ya Allah pemenang ya Allah ini ya. Summa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an-nas 'alal qital. Kemudian keluar siapa Rasulullah SAW ala nasi. Kemudian Rasulullah SAW keluar kepada orang-orang. Faharradhuhum -orang. 'alal qital. Maka mengajak mereka, memotivasi mereka, harradah yakni memotivasi, menyemangatkan. Ini mengajak sambil ayo-ayo. Memotivasi. 'Alal Kitali untuk berperang. Watazahaman nas saling berdesak-desakan orang-orang Mulai merapat eh, Mulai merapat Musuh sudah di depan mata Wadana ba'duhum min Dan dekat Sebagian mereka dengan sebagian yang lain Sudah saling berhadap-hadapan Sudah saling berhadap-hadapan Wadanal musyrikun dan menjadi dekat musuh orang-orang musyrik. Dekat sudah. Rasulullah, maka bersabda siapa Rasulullah, "Qumu ila jannatin." Rasulullah mengajarkan kita kepada yang jauh. Di hadapan mereka adalah orang-orang kafir, di hadapan mereka adalah musuh, namun Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk melihat kepada surga melihat kepada Allah ridana Allah subhanahu wa ta'ala ya cari sarang, sarang para rukuruh diajarkan oleh para kiai setiap pelian-pelian kita nikah mele karena Allah nyari ridana Allah subhanahu wa ta'ala Allah nyari ridana Allah subhanahu wa ta'ala tak sepesian tak nyari ontong tapi nyari ridana Allah subhanahu wa ta'ala kumu ila jannatin ngarap surga ngarap surga mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala Arduha samawati wal ard Arduha yang lebarnya surga itu selebar as-samawati wal ard selebar langit dan bumi Arduha sama. Apakah selebar itu? Wallahu a'lam. Surga selebar itu Allah wala. Seperti apa lebarnya langit dan bumi kita juga tidak tahu yang jelas. Wanasu ala masofihim dan orang-orang ala -orang, masofihim di barisan-barisan mereka masing-masing. Aja gah kenangan Nabi Tibi. Wanasu ala masofihim Sobiruna. Mereka sabar. Zakirunallaha kathira. Menyebut Allah kathiran dengan banyak. Banyak zikir kepada Allah. Zakirunallaha kathira. Menyebut asmana Allah. Banyak berzikir kepada Allah. Waqatala rasulullah. Qitalan syadidah. Waqatala dan berperang. Setiap rasulullah... qitalan syadida dengan perang yang sengit ongkuan di Rasulullah bukan hanya duduk di belakang tapi Rasulullah langsung turun terjun langsung perang langsung perang tibi bahkan kata Sayyidina Ali kunna idza hamyal watis ihtamaina bi Rasulillah kami ketika perang sudah memanas kami semua berlindung kepada Rasulullah. Rapat kepada Rasulullah, bukan mereka melindungi Rasulullah, tapi mereka ngietek dekatnya Nabi. Saking Nabi Muhammad pemberaninya, sampai sahabat-sahabat lain tuh ngietek dekatnya Nabi. nas min adu, dan ada siapa Rasulullah paling dekatnya orang kepada musuh-musuhnya. Ya ini si paling semak Bimoso yang bersentuhan langsung dengan musuh adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad. Bersentuhan langsung. Wa kana asyaddan nasi wa ma'idin ba'asa. Wa kana dan ada sebab Rasulullah asyaddah. Paling kuatnya orang-orang. Pada hari itu, baksan kekuatannya paling kuat keberaniannya, bahasa keberanian. Paling besar nyalinya, paling besar keberaniannya, bahasa nyali atau keberanian. Wa anzalallahul malaikah birrohma wan nas dan menurunkan siapa Allah malaikat berrahmati membawa rahmat ketenangan hi tenang tenang. Wanasri dan kemenangan bukan hanya ditenangkan, tapi juga dimenangkan. Wakotalul musyrikin dan mereka memerangi juga orang-orang musyrik, memerangi juga dengan yang Allah kasokani. Sesuai kalaban saya kasokani Allah. Karena bencara yang disokoni Allah. Kenapa? Malaikat ini kak, pernah suatu saat Rasulullah ini melihat malaikat Jibril dalam bentuk asalnya. Aslina, aslina malaikat Jibril. Aslina malaikat Jibril, Rasulullah pernah melihatnya sayap-sayapnya itu andi, andi kalembang. andi sayap. Sayap-sayapnya menutupi langit. Bawa mun kalembeng apa menutupi langit? bumi ini kan marana apa kayak nah, kan geni nik marana nikah gun hello nah bumi kan geni. napa boleh orang orang manusia manusia kan kayak kayak nik napa hello kena serop kan tidak kabil tahu saat perang tahu saat pas Man, aku pecot mana kaji beli ya tanahku pecot raja gelu pecot <laughs> macet apa jadi kayak nik orang <laughs> kotalah tapi ikut berperang yakni mungkin Allah membentuk malaikat kalaban bentuk yang seakan-akan mereka juga prajurit yang berperang ketika itu sering orang-orang musyrik ketika itu melihat ada sosok ya ada sosok tiba-tiba ada sosok sangat besar putih bercahaya Ini bercahaya nih ta'ala dan ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala malaikati Ingatlah Ingatlah wahai Muhammad saat memerintahkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuka Tuhanmu memberikan wahyu Atau perintah siapa Tuhanmu ilal malaikati kepada malaikat Anni ma'akum Sampaikanlah pesan bahwasanya Allah bersama kalian Fasabitul ladina amanu. Fasabitu menguatkanlah kalian kepada orang-orang yang beriman. Saulki fi kulubil ladzina kafaru ruqba. Fadribu fakul anak. Fadribu minhum kullabanan. banan. Qala wa syababu fi syahadati wa naili sa'adah wa tasabaq dan berlomba-lomba. asy siapa pemuda-pemudi Fis syahadati dalam meraih kesyahitan. Meraih syahadah. Berbondong-bondong untuk mati syahid. Ini kan beda kelas. Beda kelas. Orang-orang Islam. Pasukan Rasulullah ketika itu. Mereka mengharapkan kematian. Tidak ada satupun dari mereka. Kecuali mereka itu lebih senang mati daripada hidup. Sedangkan sebaliknya orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengharapkan hidup. Nyari menang, Odi menang. Sedangkan umatnya Rasulullah ketika itu di perang Badar, mereka semuanya lebih senang mati daripada hidup. Lain kelas sudah. naili saada dan mendapatkan apa? Saada kebahagiaan. wanjalatil ma'rakatu dan selesai al ma'rakatu -ma peperangan selesai apa peperangan binasril mu'minina dengan kemenangan orang-orang mukmin hasilnya apa wa qad qutilan al kuffari dan sungguh telah terbunuh dari orang-orang kafir ada berapa yang terbunuh puluh Mau ditanya lagi, be betong bolo saya mate, Cek lah malaikat turun tangan. Malaikat cek bisa, nama tena kapi ini kapi nasi orang kan berapa? Seribu orang kan? Lebih seribu orang. Tapi si bengkak kun betong bolo kan sakoni. Tak ada pak sabolo persen kan? Tak ada pak sabolo persen kan nasi kan? kan, bengkak? Kasokan Allah. Kasokan Allah. Mun pas eh pemarah kapi kan lakeng. <laughs> boleh. Allah menganiaya, Yang terbunuh ketika itu hanya 70. Loh, mau hanya? malaikat turun tangan. Malaikat yang berturun bi Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah ngasokani mereka semuanya tewas, gampang, sangat gampang, sangat mudah. Tapi 70 itu sudah sangat banyak. Kalau kita melihat Bahwasanya orang Islam hanya 313 orang. Berarti sudah berapa? Sudah sudah sekitar 30 persen. Mereka membunuh 30 persen dari jumlahnya orang Islam sendiri. Minhum roh syirki. Tapi saya jelas, yang tewas adalah pimpinan mereka. Pimpinannya orang-orang musyrik siapa? Abu Jahal. Wa Utbah ibnu Rabi'ah. Wa akhuhu Shaybah. Abu Jahal, Udbah. Shaybah. Ditambah lagi anaknya Al Walid. Wa dan putranya Al Walid. Wa minal musyrikinah sabaun juga ada yang ditawan. Di antara yang menjadi tawanan adalah paman Rasulullah. Abu Lahab. Sabaun. 70. Wa kutila minal muslimina min Quraisyin sittatun. Yang gugur menjadi syahid dari kalangan umat Islam min Quraisyin dari kalangan orang-orang Quraisy, yakni orang-orang Mekah. Muhajirin, ada berapa? Ada enam enam orang. Wa minal dari kalangan kalangan ada berapa? Ada delapan. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? atau mereka? Siapa mereka? Wa Umair Siapa Abi Waqqas. Wa Siapa Wa Wa mereka? Bakir wa mahja maula Umar bin khattab wa Safwan minal muhajirin mereka adalah enam orang dari kalangan muhajirin. wa Sa'd kita menyebutkan nama-nama orang yang mulia ya di mana mereka semua adalah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah. Sa'ab bin Khaythamah. Mubashir bin Abdul Munzir. Wa Yazid bin Al-Harith. Wa Umair bin Al-Hammam. Wa Rafi' bin Mu'alla. Wa Haritha bin Suraqah. Wa Auf. Wa Mu'awwiz. Ibn Al-Harith. Jadi Auf bin Al-Harith. Juga Mu'awwiz. Ibn Al-Harith. Wahuma ibna Afro juga putra dari Afro. Fahaula Nafar bin Al Ansor. Mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang syahid di perang yang paling agung, perang Badar. Dengan menyebut nama mereka, berapa orang semuanya? 6 ditambah 8. berapa? 14. Berapa? 14. belas. Dengan kita menyebut 14... belas, nama syuhada yang syahid di Perang Badar. Kita mengharapkan kemenangan di tanggal 14 Al-Fatihah. Al amin. Jadi mereka adalah para syuhada badar, orang-orang mulia. Saking muljana, saking muljana ahli badar, saking muljana ahli badar, Sampai Anda membaca namanya saja. Nyebut asma nabi, Asma ahli badar. Bisa menjadi jalan keselamatan. Biar nanti hajat napa? Sake napa? Atau ada keperluan apa? Baca asmana syuhada badar. Nama-namanya aja. Baik namanya saja atau... Nama-nama mereka yang sudah dinavomkan dalam nazoman dibaca saja udah insya Allah teka hajat insya Allah teka ada kitab karangannya Imam Berzanji namanya Jaliyatul Qadar nazoman menazomkan apa menazomkan nama-nama ahli badar dinazomkan mereka ahli badar ditambah ahli uhud biasa dibaca ketika apa ketika ada hajat. Atau imam berjanji dalam jaliatul qadar ini bahkan kamu tahu saya baca kiba bayi kiba kiba bahasa na orang semangkian apa e kiba ke cimat itu sudah mujarab e sabe e dompeta e sabe e mobila ge okay? sabe perahu e sabe kapal lah kamu manti tahu saya baca apa boleh baca Kenapa boleh tawasuli? Setiap membaca satu nama dari nama-nama ini baca Al-Fatihah. Misalnya Ubaidah Al-Fatihah. Ya. Aqil bin Al-Fatihah. Langsung baca. Apalagi sampai Al-Fatihah. E Saya tidak Luar biasa. Kalau kita bayangkan ada salah satu sahabat Nabi Muhammad. Dia itu berzina. Boh, dosa sahabat yang berzina. Tapi dia nabi, taubatan. Dia sudah bertaubat dengan taubat senyokopeh untuk orang-orang Mekah atau Madinah. Nyokopeh artinya apa? Kening yang pongi. Berzina melakukan dosa besar, kemudian bertaubat Nah ini kan sahabat Nabi. Melakukan dosa besar tapi bertaubat. Taubatnya kening iampongi orang sama ka atau orang sama dina. Orang-orang mulia kening ngampongi. Apalagi ahli badar. Yang mana mereka orang-orang pilihan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan. Ketika itu ada salah satu ahli badar yang berkhianat. Berkhianat. Membocorkan rahasia Rasulullah Ketika Rasulullah akan umroh Akan pergi ke Mekah bersama umat Islam Dibocorkan Rasulullah mengatakan ini rahasia Dibocorkan oleh salah satu ahli Badar Sampai Sedina Umar marah Ya Rasulullah, biarkan saya menebas lehernya. Memang sudah biasa yang mengkhianati rahasia negara itu dibunuh. Di mana-mana itu seperti itu sudah. Pengkhianat negara, rahasia negara ya. Dalam hal-hal penting negara, matee biasa langsung. Tahu selamatan apa? Jangan dia termasuk ahli badar. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan kepada ahli badar. ya malu faqad fakodokofartulakum. Lakukan apa saja yang kamu sukai, saya sudah maafkan kamu. Ini ahli badar. Lakukan apa saja yang kamu lakukan. Terserah, men, aku apa, boy. Saya sudah maafkan kamu semua. Saking cinta Allah kepada ahli badar badal. Ini makanya kita harus e, uh, apa banyak banyak lagi banyak banyak uh, menyebut ahli badar. Kalau fi hadis sanati tazawaja Ali bin Abi Talib bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Setelah selesai perang Badar, Kemudian beliau berpindah kepada yang lainnya. Dan dalam tahun ini juga tazawwaja kawin siapa Rasul wajah, kawin siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib bi dengan Sayyidatuna Fatimah binti Rasulillah. Awalnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sama-sama apa apa ringkoda Rasulullah ya Rasulullah apa ringkoda ya saya ingin kawin dengan putri anda Fatima saya ingin kawin dengan putri anda Fatima saya ingin kawin dengan putri anda tapi Rasulullah enggak bedalah karena secara halus sedina Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah Sejarah halus Sayyidina Umar ditolak. Biar jangan batero nero kan, ini, kee, pas, mpian, arah sana ke Sera. Uh, waktu berdecaran orang Indonesia ini kata langsung Anika bisa langsung. Melalui Sera, melalui Kiai, para sahabat, para sahabat langsung. Iya mereka. Kita beda budaya, gitu. Beda budaya. Hebat tak sih, B. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi ke Sayyidina Ali. Eh Ali, sepertinya Rasulullah menunggu kamu. Menunggu apa? Untuk kamu melamar Fatimah. Nah yuk suli, apa-apa. lila. Ya. Akhirnya Sayyidina Ali pergi ke Rasulullah SAW untuk melamar Sayyidina, Sayyidina Fatimah. Ketika itu ditanya sama, "Siapa sama Rasulullah? Benandi apa, Ben?" Tanya Ki, "Kamu punya apa?" Kamu punya apa? Gak punya apa ya Rasulullah? Saya cuma punya apa? Saya cuma punya baju perang. Itu pun baju perang, saya dikasih sama sampean. <laughs> Dan apa? di baju perang eh paling ajunan iyalah jual jual pakai jual paju sana apa paju 200 dirham 200 dirham 200 dirham itu kalau dirupiahkan sekitar apa sekitar berapa ketika itu ketika Allah menawarkan kepada Sina Fatimah berbeda saya lamar amar pasera ya Rasulullah Ali bin Abi Thalib. puh Ajunan macutu abdina ada orang yang miskin. Ajunan macutu abdina ada orang yang saya napa aja. Miskin. Ali miskin ketika itu. Punya baju perang dijual 200 dirham. Dijadikan maharnya Sayyidatina Fatimah. Berempah 200 dirham. 200 dirham itu kalau dirupiahkan 14 juta orang miskin di zaman itu mahar berapa? Pak belas juta. Orang miskin itu. Orang miskin mahar Pak juta. Oke. Okay. Ya, orang bian tai santai kan to mahar yeah. kon 50.000 mahar. Yeah. 100 ebu. Mahar sa gram. Mahar 2 gram. Ya. Ya. Saidina Ali saya sebut miskin, sekarang Saidina Fathimah miskin insyaallah. Mahar 14 juta. <laughs> Mahar 14 juta. Wa fiha sariyatu Umair bin Adi Al-Khatmi. Terjadi juga pada ini adalah saria. Perjalanannya siapa? Apa saria itu adalah peperangan? peperangan yang dikenal dengan peperangan Umair bin Adi al khutmi Kapan terjadinya? Li khamsilayalin baki namin Ramadan. Pada tanggal kurang lebih 25 Ramadan, sagami Ramadan. Karena perang Badar tanggal berapa? Perang Badar tanggal berapa? 17. 17. Sariyah Umair bin Adi tanggal 25. Ila Asma bin Marwan. Mereka menyerang seorang wanita dan pasukannya. Namanya Asma bin Marwan. Zawju Yazid Zauju Yazidah Ibni Zaidin al -Khutmi. Dia adalah Binina Yazid bin Zaid Al-Khutmi Apa masalahnya Wa kanat Islam Dia itu Menjelek-jelekkan Islam Namun sekarang Islam sudah punya kekuatan yakni Ketika di Madinah Dulu ketika di Mekah Orang-orang kafir mencela, menghina Islam nggak ada apa-apa. Tapi sekarang di Madinah umat Islam sudah mulai punya kekuatan. Mau beda orang yang senyale Islam, eh perangi, eh datangnya eh, perangi. Dia seorang wanita, mungkin dia seorang youtuber ya, influencer. Artinya apa? Dia itu ketika dia itu mengatakan suatu langsung viral Ya kan enggak semua orang yang mencaci, yang mencela kan viral enggak. Berarti dia itu seorang yang terkenal. Atau dia banyak banyak orang-orangnya. Ya mun ada orang seejeb si kan tak kira berpengaruh ya kan. Ya tapi tak ejeb. Tak ejeb bibereng orang, ya tak berpengaruh juga. Fajaa halailan Fajaaha maka datang kepadanya siapa? Suaminya yang datang ibi lakina. Lailan. E, Lailan malam. Wa kana a'ma. Yaitu buta, lakina buta. Faba aja bauknaha bis saif. Maka menikam. E, cocok ya. Siapa yang cocok lakina nanti Tak laten palinglah. lah. Bis saifih. Dengan pedang wa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu oh yang menikam siapa yang menikam Umar ya bukan bukan laki nah ya, tapi Umar yang menikam Umar ya Umar bin Adi ini Umar bin Adi Aba aja maka menikam siapa Umar bin Adi botnaha kepada eh, apa namanya kepada perutnya bisaifi dengan pedang. Wa kemudian Umar mengabarkan siapa Umar kepada Rasulullah SAW dengan hal tersebut kejadian. Wa qala la anazan. La yantatihu tidak saling Nyotuk. apa nyotuk? Apa? Menanduk, ya, tidak saling menanduk Dua kambing. Artena dia memang pantas untuk mendapat hal itu. Tidak ada perbedaan pendapat. Jadi senyaman siapa mana? Senyaman embi. Kalau ada perbedaan pendapat kan biasanya adu cetak. Artena tidak ada perselisihan. Dia itu memang layak untuk mati. Wafiha terjadi juga. syariah Wafiha Ghazwatu Bani Sulaim Terjadi juga Ghazwah Bani Sulaim Wa kanat ba'da badrin ayyam Dan ini setelah perang badar Tujuh hari setelah perang badar Khawraja sallallahu alaihi wasallam yuridu Bani Sali Sulaim Rasulullah keluar bersama sahabat-sahabatnya pasukan untuk menuju Bani Sulaim. Habala Roma'an sampai kepada ma'an sumber air yuqalulahu al-kudruh namanya adalah al-kudruh wa yu'rafu bi ghazwati qarqarah dikenal juga dengan perang qarqarah wa yuqalu qararatul qudri ada juga yang mengatakan namanya adalah qararatul qudri wa yuqalu ada juga yang menamakannya dengan buhron Faakom alaihi salasan falam yalko ahada. Rasulullah menempati tempat itu selama akomah menempati tempat itu salasan selama tiga hari. Walam yalko ahada, falam yalko ahada tidak menjumpai satu pun dari orang. Wafiha Sariyatu Salim bin Umair fi Shawal ila Abi Afkin. yahudi Terjadi juga pada tahun ini, pada tahun kedua, Syariah Satu peperangan atau pergerakan militer dari sahabat-sahabat Nabi yang dikenal dengan Salim bin Omer. Pada bulan Syawal, mana telas pun. Mereka menyerang siapa? Abi Afak al-Yahudi. Wakana syaykhon kabiro. Dia Abu Afak adalah syaykhon. Seorang yang sudah tua, jompo. Roh. Sama, dia juga seorang youtuber. Youtuber di masa lalu adalah para penyair. Karena para penyair kalau mengatakan syair biasanya akan viral, akan terkenal. Perkataannya ini akan diingat dan dibacakan oleh orang-orang. Sama kayak youtuber sekarang. Mengatakan apa? Eto roe. Eh. Iya, mengatakan apa? Eto roe. Eh. Ya kulu mengatakan puisi wayasub dia mencaci dengan puisi wayastim dan juga dia tak ngocai. Eh. Siapa saya ngocai? An Nabiya mencaci Nabi, menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Muslimina dan juga orang-orang Islam. Wajhar ridu ala Nabi dan juga yuhar ala Nabi. Yuhar ridu itu adalah memanas-manasi orang untuk melawan Nabi. Yuharilu, yakni nasmanasi orang untuk melawan Nabi. Fakotalahu maka Nabi Muhammad SAW membunuhnya, yakni melalui sahabatnya. Wafiha Roswatu Bani Koinuko. Terjadi juga pada tahun ini peperangan Bani Koinuko. Batnun min Yahudil Madinah. Bani Koinuko adalah salah satu kabilah. Batnun yakni kabilah. Yakni perkumpulan orang. oke karena lambat orang ini kah? akompol. sah keluargaan. Pada bi orang-orang yang lambat ini Biasanya na tanian lanceng. Tanian lanceng biasanya mereka sekeluargaan. Sekeluargaan. min Yahudil Madinah dari kalangan orang-orang Yahudi Madinah. Lahum syaja'atun wa sabr. Mereka itu punya keberanian dan punya ketahanan, sabrun kesabaran. Wa kanu hulafa'a Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wa kanu dan mereka adalah hulafa adalah bagian koalisi. Mereka satu koalisi, kanca-kancana. mereka seakan jangan bisera bi pimpinan orang-orang munafik yang ketuanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa <tik> ahda. <tik> mereka adalah orang Yahudi pertama yang melanggar perjanjian. Wa azharul wal fasad. Mereka menampakkan al-baghya perlawanan. wal dan kebencian kepada nabi wa kanatil ghazwatu yaumas sabti nisfa syawal dan perang ini ghazwah bani qainuqa terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Syawal fa hasarahum khamsa asyrata lailatin ila hilalil qa'dah al Nabi Muhammad mengepung mereka selama lima belas hari. Berarti mulai dari tanggal lima belas sampai tanggal tolololo atau besar ekor. Ila hilali sampai tanggal satu zulqa'da dari bulan Zul Fakad f fi qulubihim ru'ghba maka Allah subhanahu wa taala memberikan fi qulubihim di hati mereka ar-ru'bah. kepada ketakutan. Jadi pas takut. Wa nazalu ala hukmihi, mereka tunduk kepada hukumnya Nabi Muhammad. Wa anna lahu amwalahum, mereka menyerahkan lahu kepada Rasulullah amwalahum harta mereka. Walahum nisa'uhum Walahum nisa'ahum. tapi ada perjanjian ya harta mereka mereka berikan kepada Rasulullah tapi wanita-wanitanya tetap bagi mereka yakni tidak menjadi tawanan walahumun nisa awal <awadzurriyah> tapi bagian wanita dan juga anak-anak tetap punya mereka jadi bukan menjadi tawanan falahiku bi azruat ad> mereka kemudian kabur atau mereka mengungsi. Nahiku itu yakni mengungsi ke kota Adruat. Ad. Adruat ad nama tempat, kayak Arafat. Famaka naqallaba baqaa'uhum biha. Betapa cepatnya, betapa singkatnya keberadaan mereka di Banu Qainuqa. Wa akhadha min hisnihim silahan wa 'alatan katsira. Dan Rasulullah mengambil sebagai harta rampasan min hisnihim dari benteng mereka. Apa yang diambil? Silahan, senjata-senjata, dan juga banyak alat-alat wa alatan kathir dan banyak alat-alat. Wallahu a'lam. Al-fatihah. Amin. Amin. Baca doa.